Siapa lagi yang masuk? Budi. Ini beda lagi atau masih yang sama, Ron? Keluar sekarang. Jangan ganggu Yudi. Saya tidak ganggu Yudi. Saya hanya ingin kamu. Yudi tidak bisa berpisah dengan saya. Kamu ikut saya, Yudi tinggalin sendiri. Kamu mau ngasih apa pada saya? Enggak, mau dikasih apa-apa sih. Cuma tinggalin anak bocah Yudi ini, kasihan. Aneh sih kamu. Sukanya sama Yudi. Gak baik loh. Kamu berlama-lama di tubuh Yudi. 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 Iya. Kamu udah kembali? Iya, saya udah. Kok matanya bisa berubah? Iya, matanya berubah. Yudi, saya rasa masih ada sesuatu lagi yang kamu sembunyikan dari saya, Yudi. Di balik celana kamu, kamu menyimpan kertas jimat kah atau apakah itu? Ada jimat, Yudi. Di celana. Menyimpan, ngantongin kertas atau apa gitu? Jimat? Ada. Coba saya lihat. Ada. Coba cari. Coba dicari. Boleh, Dik. Roy, apa Roy? Kamu ngeliat apa Roy? Dia punya jimat, punya baca-bacaan, kertas atau apa? Iya, jadi saya ngeliat di tubuhnya, di badannya masih ada semacam kayak kertas-kertas aneh gitu. Dan saya heran gak lepas-lepas nih nenek Malangke ini dari badan dia, kayak seolah-olah diikat gitu loh. Yang bikin nenek-nenek ini gak mau lepas, iya, karena ada iketannya itu. Iya, saya mau langsung sekalian bakar aja nih, langsung di tempat sekalian. Tapi kalau misalnya itu dibakar, dianya gak apa-apa? Harus saya selamatkan Yudinya, jadi benar-benar saya tuntasin sampai di rumahnya dan di kamar pun sekalian. Saya mencium bau di Yudi juga. Huh? What? Yes, it's a, like, I don't know. Ini? Bisa jadi seperti itu, tapi dia berfantasi dengan dan dengan ini atau tidak dengan ini, tapi saya melihat itu dengan mata kepala saya yang jelas-jelas. Tapi dianya mikirin mungkin ini, mungkin yang lain. Dari semua partisipan yang udah dipengaruhin begini, kadang-kadang emang semuanya tuh hampir nggak bisa ngendaliin pikirannya. Iya, bener. Semuanya itu 100% tuh bener. Semuanya udah nggak make sense. Nggak bisa kontrol gitu. Dari darah diminum, kemudian dari melakukan kegiatan sendiri, bayangannya apa? Dengan malam. Fantasi dan juga apa lagi aneh. Bukan malapir, malapir kan sosok fiktif sebenarnya. Cuma dia senang dipanggil itu. Iya, sosok fiktif yang tidak nyata, namun dia senang dipanggil itu. Kemana dia ya? Panggil aja atau gimana? Cari atau gimana? Hati-hati ya, bye. Saya lebih baik
Tunggu aja lah ya. Selamatin Bayu daripada saya harus kehilangan. Oke. Di mana ya? Ada apa lagi dengan partisipan saya hari ini? Kok aneh-aneh ya? Jimatnya hilang, jatuh, atau dia hancurin nih? Atau dia simpen, dia sembunyiin? Iya, malah nggak muka. Soalnya tadi pas ditanya sama Kak Roy, dia agak ragu. Iya, dia agak ragu, bingung taruhnya di mana. Apa dia udah lupa dia taruhnya di mana. Tapi tadi makhluk yang sama atau beda Kak Roy? Sama. Oh, tapi kok kayak berbeda kulit dari sama ya? Awas, Bay. Oh. Ada. Mas Yudi. Jimat saya tiba-tiba hilang. Oh, oke. Okay. Ya udah, nggak apa-apa. Saya pengen banget kamu buka itu tanah kuburan. Dibuka kain hitamnya. Terus. Ih. Saya tidak pernah takut terhadap makhluk astral. Dari api ke api, dari air ke air, dari tanah ke tanah, semua hilang. Kembali ke asalnya, jangan ganggu Yudi. Kembali ke asalnya, jangan ganggu Yudi. Oke, right. Kembali seperti semula. Jangan dilawan ya, Yudi. Pokoknya kamu harus sama saya. Yudi, dengerin saya. Yudi. Mas Yudi. Mas Yudi, fokus. Tolong, Mas Yudi. Tetap ada di sini, fokus. Jangan sampai kosong pikirannya. Tunggu dulu. Ini kita selesaiin semuanya di sini. Mas Yudi. Mas Yudi. Oke, kamu udah di sini ya. Siap. Saya boleh lihat mukanya Yudi sekarang, tapi nanti saya blur. Sebentar. Sebenarnya mukanya muka anak baik-baik ya. Iya. Enggak nyangka bisa saja. Enggak nyangka kalau melakukan ini semua. Tapi yang kamu lakukan ini barusan apa sebenarnya, Roy? Saya melakukan menetralisir energi negatif di studio ini. Jadi saya menyiramkan air dan garam ke tanah kuburannya. Kemudian saya berharap sih saya dengan lilin yang saya masukin ke badannya tadi itu membuat efek jera ke malah hantu ini, ya. Supaya nggak datang lagi dan balik lagi menguasai Yudi gitu. Iya, sebenarnya dia baik loh orangnya, anaknya. Cuma dipengaruhi oleh yang nggak jadinya begitu. Anaknya sebenarnya baik, nurut. Iya, ini karena mungkin tadi yang awal dia cerita karena dia persaingan ya, Kak. Persaingan usahanya udah maju, tokonya udah maju, ada tetangganya yang buka toko yang sama dan ini justru mengganggu pelanggannya gitu loh. Jadi dia enggak bisa mikir dengan jernih lagi. Betul. Akhirnya malah melakukan hal-hal yang ini dan ditambah lagi makhluk-makhluk itu malah menguasai pikirannya. Iya. Sampai mencelakai orang. Sampai mencelakai orang. Sampai lumpuh lagi tetangga. Iya. Itu yang saya rasain sebenarnya. Jangan bengong deh, Yudi, banyakan bengongnya lo di sini. Kamu kayak hilang, muncul gitu. Ini juga pelajaran juga bagi pemirsa di rumah juga. Kalau tiba-tiba hilang fokus, tolong untuk fokus. Karena kalau misalnya nggak fokus, akan menjadi bahaya sekali seperti itu. Bisa masuk makhluk apa aja ya, bisa saat masuk. Kita kehilangan fokus ya? Betul.